puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Serang melakukan aksi di depan Polda Banten, Kecamatan Cipoco, Kota Serang, pada Rabu, 16 Oktober 2024. Aksi tersebut mendesak seluruh jajaran polisi daerah Banten untuk netral dalam perhelatan pilkada di seluruh daerah. Ketua HMI Cabang Serang, Eman Suherman, menjelaskan, aksi yang dilakukan HMI merupakan refleksi bagi polisi untuk menjaga dan menjalankan tugas serta fungsi institusi sesuai perundang-undangan sebagaimana telah diatur. Eman mengungkapkan, sepatutnya polisi bersama-sama mengawal terlaksananya pilkada serentak dengan baik dan aman tanpa ikut terlibat. Eman menambahkan, aksi yang dilakukan HMI Serang bukan hanya di institusi Polri saja, melainkan seluruh lembaga negara dan penyelenggara. Sementara, Karups Polda Banten Kombes Pol Semironi Taba yang menemui mahasiswa menyambut baik atas aksi yang dilakukan HMI Cabang Serang. Pihaknya akan menampung seluruh aspirasi mahasiswa. Semi berharap pihaknya bisa terus bersinergi dengan masyarakat, khususnya mahasiswa yang terus membawa pesan baik kepada institusi Polri. Like and share.